Oke, jadi kita lanjut ke pembuatan F-18 part ketiga. Jadi yang belum menonton video part 1 dan part 2-nya, silahkan tonton videonya di klik link di deskripsi video ini. Jadi sudah saya cantumkan link video yang part 1 dan part 2-nya. Jadi part 1 kemarin pembuatan body atau fuselage-nya, lalu part 2-nya sayap dan ekor atau stabilizer. Selanjutnya untuk part 3 ini kita lanjut ke covering, yaitu menggunakan kertas minyak dan lempok. Selanjutnya nanti setelah kering kita warnai menggunakan cat semprot atau pilok. Jadi yang menunggu video terbangnya, di video part 3 ini nggak saya cantumkan dulu video tes terbangnya karena emang belum di tes terbang. Insya Allah akan saya tes terbang hari Selasa. Jadi nanti hari Rabunya insya Allah saya upload videonya, karena jadwal upload saya hari Minggu, Rabu, dan Jumat. Jadi hari Minggu ini kita upload video part 3 nya, hari Rabunya nanti insya Allah kita upload video tes terbangnya. Nah untuk video part 4 nya nanti atau finishnya, untuk hari Rabu besok saya buat full dari part 1, part 2, part 3 sampai tes terbangnya. Mudah-mudahan gak crash, jadi gak ada tambahan video crash nya. Jadi untuk kali ini kita lanjut ke part 3 nya dulu. Oke, selamat menyaksikan video lanjutannya yang part 3. Tinggal kita lanjut ke detailing menggunakan stiker yang kita buat sendiri, yaitu kita print di kertas HVS dan kita lapis menggunakan lakban bening dan dikasih pekat double tip. Kita tempel dulu stiker-stiker atau decalnya. Oke, mulai dari body, sayap, dan ekor udah jadi semua, udah diwarnain semua.
Jadi untuk pewarnaan udah selesai, tinggal kita nanti lanjut ke pemasangan elektriknya. Nah ini nanti mungkin kita pakai satu motor brushless seperti Boeing yang kemarin. Jadi mudah-mudahan aja bisa kuat lah, karena ini beratnya lebih berat dari yang Boeing kemarin. Jadi tetap pakai motor ini. Ini motor udah saya pakai di B2 Spirit dan di Boeing FedEx. Mudah-mudahan kuat lah di F18 ini. Karena untuk jenis sayapnya sedikit berbeda, karena kalau yang Boeing sayapnya panjang jadi kayak glider. Mungkin untuk jet ini agak susah naiknya nanti. Ya mudah-mudahan kuat lah nanti. Kita pakai baterai 3 sel 2200. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Kita pasang dulu motornya, nanti lanjut kita pasang servo-servonya. Ini agak susah ini karena elevatornya, kontrol servernya terlalu besar. Jadi kalau pakai servo 9 gram terlalu berat. Jadi seperti ini, geter dia. Mudah-mudahan nanti kalau terbang aman lah. Jadi untuk elevator udah benar. Lanjutnya rudder. Ini kebalik. Kanan kiri kita reverse dulu. Kanan, kiri, selanjutnya aileron. Kanan, kiri. Oke, udah benar semua. Kanan, kiri, naik, turun, kanan, kiri. Oke, jadi semua elektronik sudah terpasang semua, udah siap buat di tes hari Selasa besok. Insya Allah hari Selasa, mudah-mudahan nggak hujan karena masih sering musim hujan di sini, nggak bisa diperkirakan. Nanti hari Rabu insya Allah kalau nggak ada halangan saya upload videonya. Dan
Jangan lupa nanti hari Rabu insya Allah kalau jadi upload video tes terbangnya atau video finishnya F18 ini, akan saya cantumkan juga video pengumuman giveaway drone. Jadi kemarin buat yang ikutan giveaway drone S9, ditunggu saja video pengumumannya besok beserta video tes terbangnya. Jadi buat yang kemarin merasa ikutan giveaway-nya, jangan sampai ketinggalan video pengumumannya juga, karena lumayan ini drone gratis buat kalian, buat yang ikutan giveaway kemarin, walaupun cuma satu. Dan sayangnya mungkin kesempatan menangnya walaupun agak susah sih, karena ini hadiahnya cuma satu, drone-nya cuma satu, sedangkan yang ikutan atau yang berpartisipasi pengen ikutan juga kemarin lebih dari 1000, lumayan banyak yang ikutan giveaway-nya. Jadi buat yang nanti nggak beruntung, jangan berhati-hati lah, karena insya Allah nanti setiap bulan saya adakan giveaway terus. Ini udah masuk bulan Juni, jadi insya Allah bulan Juni ini nanti ada giveaway lagi. Jadi jangan lupa untuk ditunggu video giveaway selanjutnya dan video project-project yang lain. Oke, ditunggu saja video selanjutnya dari channel Nusantara Hobi. Oke, jangan lupa juga buat yang mau bantu support channel Nusantara Hobi bisa lewat Patreon. Jadi klik saja link Patreonnya ada di deskripsi video ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk di like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.